Selamat malam, guys. Semua balik kita tes mampai begulang kami Baiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban sehari itu hari 3, 24 hari bulan 4. Begulang aku Bumawian. Kita ngepun ke Aiban lemah itu ngau berita tu. Sarawak percaya ngemansang ke semiconductor compoundnya uliah muka peluang ke baru bapa mansa menua. Innovation kelimpari uliah bersemekia barenggat menua adab kita serta global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johri Tan Openg madah ke gempung strategik antara Sarawak ngopangan industri tinggal mansang ke semiconductor compound di United Kingdomnya diperhati ke uling angkat kagi sektor ngaga chip mikro ke diguna bat teknologi serta aplikasi baru. Bala tuai di Sarawak berarti ke sektor semiconductor compound tu berguna benar bab bidang inovasi nambah ke ekonomi ngau muka mayuh peluang pengawak puang tu uling angkat ke pemansang menua. Ia maksud kejaku tu lebuang mata ke pengawak nyayan sempekat pemerhati antara Sarawak Microelectronics Designs SMD Semiconductor ngau Compound Semiconductor Applications CSA Catapult di United Kingdom. Ia madah ke Sarawak udah ngerandang sektor semiconductor tu kenyau hari tahun 1990 subah ti berjalan ke pansi abad bidang fabrikasi wafer ti digagak hari silikon. Lalu dalam berapa tahun tu keudah sektor semiconductor tu diperhati kenyau manjak mansang ngau penubuh semiconductor compound ti boleh diguna abad bidang teknologi moden jemahilak. Nyalai meranak ke pokok bak sektor semiconductor compound tu seriris ngau visi timpuh panjai ti nampak Sarawak nyadi menua keterubah bak pengawak nubuh ke teknologi moden. Semua agensi ngau opis baru opis Menteri Digital dikingat ke terus bergempung ngemujur ke inisiatif mengangkat ke transformasi digital di benua tu ngambil ke ulih dipejalai ke enggau mujur. Menteri ya Gobin Singh Dio madah ke sekedar perambu udah mujur dipejalai ke dalam tempoh 5 bulan keterubah kenyau yang megai opis menterinya. Tajapan pihak agi mayu pengawal tipatu dipejalai ke dikena nyapai tuju ngaku yang opis menterinya. Oleh kerana kita kementerian yang baru, memang banyak yang kita perlu laksanakan. Kita dalam proses dan saya kerap kali mengingatkan semua bahawa memang banyak kerja yang kita perlu laksanakan menuju ke depan. Dan saya harap bahawa kita dapat melihat kerjasama yang mengkukuh untuk kita merealisasikan kita objektif kita. Ia maksud ke jaku tu bahawa pengerami nyambut Hari Raya Aidilfitri, Upis Menteri Digital di Putrajaya. Sekedar projek baru program transformasi menop sisir RTP dekat dipejalai ke Bagenturung Pendiau Paloh, Kedang, Ngau Genturung Pendiau Berangan di Sitat Dun Semob. Sepi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, kelalunya di Kaban Dun Semob madah ke Siti Agi projek ngadu ke jalai dekat dipejalai ke Bagenturung Lot Paloh Fasa 1 ke digagak guna agih belanja RM570,000. Ia madah kenaka kedai tu perujanya agi benung nganti pemendar ari unit pengatur ekonomi Sarawak alai dipejalai ke. Lalu ungkup peruja RTP Bagenturun Pendiau Kedang dekat didiri ke Siti Dewan ngena ungkus belanja RM500,000. Kelimparinya Genturun Pendiau Kedang tu megat dekat boleh peruja ngagak jelatung ngau jalan alun ti berga RM5 juta serta dekat dipejalai ke dengan agensi pemansan Delta Rajang RADA. Ungkup Genturung Pendiau Berangan menggap projek ngadu ke jalan ban dari Dewan Masyarakat menuju ke Jelatung Berangan dekat dipejalai ke guna agih belanja ke berungkus RM400,000. Ia maksud ke jaku tu bahawa pengerami nerima pengabang Hari Raya Aidilfitri ke diatur bak Genturung Pendiau Paloh ngimbai Tanjung Manis. Pengerami itu menggap diguluk Kaban Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab. RM200 juta sudah dikemendar ke perintah dengan Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua dikena berjalan ke projek ngagak jalan kampung Limpa Kupinang di Limbang. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke projeknya dekat diperjalan ke Baru Upis Parit Ngau Entali Air. Ia madah dikena ngelengkas ke projeknya langkar projeknya dekat Ngunaya sudah digagak Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA ke sepedau tu. Jalannya dekat bersambung ke Kampung Limpaku ngagai Kampung Pabahanan. Lalu nangka kedai tu peranak bak Kampung Limpaku agi mengkanguna jalan sungai lebus sidak dekat ke Bandar Limbang. Perujanya antik semua udah tembuk digagai ilak yang dekat ngemudah ke pengawak ngagak perujak bukai bakal perujanya dia ke air bersih ngagai genturan pendiaunya. Ia maksud kejaku tu bak pengerami gempuruk Hari Raya Aidilfitri ke diatur bak SK Limpaku Pinang di Limbang.
Agih belanja RM200,000 sudah disedia ke di Kenan Nyeruri Palan oleh berjual bab pasar malam di Limbang. Agih belanjanya diberi kenang angkat ke pemanah Palannya ke diperhati ulih mata mayu hagi temuai datai rawun ngagai pelilih menuanya. Wali Kota Limbang District Council MDL, Councillor Sufian Mohan madah ke Palan alai berjualnya. Digagak kena tahun 2019 ubak, bak dor peranak menuanya berjual ke produk sidak serta ngerikut ke penguntung manggai RM1,000,000. RM1,000,000 ni tiang tahun. Ini adalah projek yang telah pun disalurkan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM200,000 untuk menaik taraf longkang yang menjadi rungutan para peniaga sebelum ini, di mana kes-kes seperti berbau dan air yang bertakung dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya projek ini kita dapat membuat dua dalam satu, iaitu menaik taraf longkang dan juga menaik taraf decorative lighting untuk mengindahkan kecantikan di kawasan tersebut. Ia mana ke pengawal Nyeruri Palan alai berjualnya dekat tembuk dalam bulan 6 tu. Ia maksud ke Jakutu lebung ambas Palan sementara pasar malamnya ti dibuka badataran tebing Sungai Limbang. Berbangunnya ia nangkan sidak ti berjual ngambil ke semampai ni tiaka autoriti sudah ditetap ke bak Palan baru ke dibukanya. Pasar malamnya dibuka belabuari pukul 5 lemai untuk ke 12.30 malam bak Palan dur ngengkah ke kereta bak Bandar Limbang. Tetap temegati tajapan ia berbadi nyawa maya umur agi biak pihak ko munyi sebana ari Johnny Mai ianya ayak ngagai laskar kanan JJM Joanna Felicia Rohna ti berbadi nyawa bak penusah helikopter ke labuh bak pangkalan sedadu Tasik Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak kemari. Pemidang anak saudara ya ianya maya benong berjalai ke pengawaknya nyadi ke sitik tandaya sanggup berambun ke nyawa ngagai menua. Lebuh ke dirandau RTM bak sumpas tampik serian, Johnny madah ke Niang Joanna, enang siku induk Titan Gereja Mayu macam pengawal. Niang seorang yang yang tegas. Cukup pun dia tegas, dia juga macam dia suka bergurau dengan kami ahli keluarga dia lah. Lalu ko madik ya Hani Vivian madah ke pemidang akak ya ianya disemak ke nada gi orang alai ya berkunci ke sebana serta penusah tinya ditu udah ngasuh ati ya balat tegepang. Dia suka tapi dia macam takut je. Takut. Ya, sebab ya lagi pun dia cakap suruh belajar rajin-rajin kalau nak ikut jejak dia. Ia ke pemandu bala tegepang ngau pemindang Niang Joanna tu, ianya ini ya rindung milo ti endang nyaga Niang kenyau arimbiat agi. Cucu kamu jatuh dari bilon. Oh, minta menepuk. Wah, akan aku suka pincang ni. Lari ke dari dapur, ngambil air pula dia. Dada di muka. Saya menangis, tidak dapat. Niang Joanna yang nyaksiku hari 10 ikut orang tiba badi nyawa bak penusa dua helikopter ti labuh benar berjalan ke latihan nyerumbak ngintu penumbuh genap 90 tahun TLDM. Niang tu dekat dikubur ke bak menua laki ya bak engkuruh serian. Polis pelilih menua miri udah ngerampas air bisa ngau insap burak mayuh macam bangsa ke di pelabak hendak bercukai serta berga RM12,000 bak sebengkah kedai ngimbai pujut kona jalan bypass miri kena hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Miri SCP Alexander Ngacabu berpenerang berita madah ke sidak menggak udang ngetan ke siku lelaki peranak hari menua tempu serta berumur 28 tahun tiga wak nyaga kedainya. Pengawak nangkap ngerampas barang tu dipejalai ke dengan operasi kontraban dipejalai ke Seraban Pemesai dengan Polis hari Balai Polis Pusat Miri. Kes tu ditasan di tiga ke Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Berbangunnya bab penerang kebukai SCP Alexen madah ke Polis Pelilih Menua Miri udah mujur ngetan ke siku lelaki ngau siku induk peranak menua tempu ke di pelabak besi kaul ngau pengawal nyual dadah. Kedua-dua suspek tiba umur 23 ngau 46 tahunnya ditangkap polis beroperasi nyerebu ngagai sebengkah palan alai ngelantang ke ati bak bandaraya Miri. Polis megam bisik ngerampas dadah bangsa ketamin di berat 9.68 gram, tepung ekstasi 15.36 gram, ngau pil Eremin 5 di berat 8.47 gram. Semua dadah kedirampasnya dianggar ke berga RM1,710. Kedua-dua suspek ditariman dikenal mantuk berjalan ke pansiak serta kes itu ditasan di tiah ke Seksyen 39A, Bracket 1, Akta Dadah Berbahaya 1952.
Agensi Penerian Adam Maritim Malaysia Zon Maritim Bidulu mujur ngetan ke kapal berikan dari benua Vietnam kena hari Minggu itu tadi pengudah 5 jam operasi ngagai kapalnya. Kapal berikannya mujur ditan ke bat 80 batu nautika tungak ke barat laut Tanjung Kidurung Bintulu. Berjakup berpenerang berita Direktur Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan madah ke sebedau operasi ngetan ke kapalnya di Pejalaika. Sidak yang menggabisi tertemu ke kira 6 itik kapal ke dipelabak ke kapal orang berikan dari menua luar ditamak ngagai kanan tasiknya. Pengudah nemu penataraban maritim bapalannya diak semua kapal orang berikannya. Ngelari ke diri lalu sitik hari kapalnya ngelepas ke tali ngagai tasik dikenak nagam Pejalai Raban Penerian Adatnya hari tim majak ngagai sidak. Sepengelamat 5 jam Raban Maritim ngagai kapal berikan sidak, sitik kapal mujur ditanka serta dipersa. Hasil hari pengawak meresangayan ke kapalnya ngundan 3 ikut kru, nyinggau mesikut taikong peranak menua Vietnam, ngau 2 ikut kru agik rakyat Kemboja. Semua sidak nadai ngembuan dokumen vessel serta nadai surat pemendar tamak ngagai kandang tasik Malaysia. Kes itu ditasan itik ke Seksyen 15(1)(A) Akta Berikan 1985. 45 ikut rakyat dari benua luar sudah ditan ke dengan Ops Lera ngau Ops Kutip ke dipejalai ke Upis Migration Sarawak bak sekedandur ngelingi Menggeri Kuching kemari. Nita kepenerang tidak dipekunsi ke bawah Facebook Upis Imigresen Malaysia Sarawak madah ke operasi ke dipejalai ke sidak sekali itu ianya numpu ngagai kedai-kedai makai bak tabuan ngau satu. Sidak keditan berindik dari ngereja mayuh macam penyalatu nyengkaum dia bak menua tu ngelui dari timpuh ke udah ditetap ke ngau nadai ngebuan pas bekerja tisah. Kes tu ditasan itu ke Seksyen 6(1)(C) ngau Seksyen 15(1)(C) Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Berbangunnya 20 ikut orang ditamak ngau cara belalai pati menggau dah mujur ditan ke bak operasi nyerbu ke dipejalai ke bas 9 Bengkapalan di Serikai ngau Julau kena hari 6 tu ngau hari Minggu tu tadi. Operasi nyerbu tu dipejalai ke bak rumah kungsi. Kemah sementara, rumah orang tiga wak ngau bak gentur rumah. Semua parti itu ditan laban udah ngelanggar mayuh macam penyalah serta kes itu ditasan itih ke Akta Imigresen 1959-1963. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kelemah itu, hari sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi untuk aku, Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.